telah menerima kertas penamaan calon dari 3 orang calon bagi pemilihan ke Dewan Perundangan Negeri bagi bahagian pilihan raya negeri N08 Dong. Mereka telah mengemukakan kertas-kertas penamaan mereka pada masa yang berikut. Pertama, Tengku Shah Amir bin Tengku Perang, 9.10 minit pagi, Parti Perikatan Nasional. Kedua, Fazli bin Muhammad Kamal, 9.11 minit pagi, dari Parti Barisan Nasional. Ketiga, Muhammad Abdul Jawad bin Abdul Ghaffar alias Razmi, masa 9.21 pagi, dari Parti Pakatan Harapan.